Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh nak masak sayur saja. Hari ni memang sayur saja. Hari ni Kak Noh nak masak ni. Ni. Siapa kenal ni? Ni, ini ialah pucuk manis. Kak Noh nak masak lemak ikan masin pucuk manis. Tak, selalunya kalau nak letak apa? Keledek boleh juga, tapi Kak Noh memang tak suka sangat. Jadi Kak Noh nak masak lemak cili api, ikan masin, pucuk manis. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita masak. Masak lemak putih, ikan masin, pucuk manis. Okey, kita ada satu bekas pucuk manis. Ni tadi banyak dia. Duduk kampung kan orang jual murah. Baru RM3 je. Ni. Dah tak orang bersihkan. Kita ada satu biji cili merah. 4 biji cili api, 1.5 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, sehelai daun kunyit, 3 batang serai dan asam keping sebab kita ada ikan masin kan. Okey. Ini 1/2 keping ikan masin. Banyak mana kena kawan-kawan nak letak silakan. Ni Kak Noh dah rendam. Ini ikan masin isi kurau ya, dia nampak cantik ni. Kak Noh dah rendam. Garam dan perasa sudah semestinya, santan. Ini Kak Noh tadi beli RM3 dalam satu cawan macam itulah. Okey. Ini saja bahan untuk kita buat masak lemak putih pucuk manis ikan masin. Okey, panjang sangat. Ini Kak Noh potong-potong gini je ya. Kak Noh tak tumbuk. Hari ni memang tak perlu nak tumbuk-tumbuk lah. Ni. Sebab Kak Noh dah buat sambal belacan. Kan? Jadi kita buat gini je lah. Okay. Hari ni kita menu memang duduk kampung. Menu kampung-kampung lah. Semalam dah makan daging kawan-kawan. Okay. Kita hiris bawang ni. Kak Noh masih tengah menyesuaikan diri sebab pisau Kak Noh yang selalu Kak Noh guna tu masih tak jumpa kawan-kawan. Kak Noh dah punggah segala rumah ni. Tak jumpa. Jadi agak tak berapa nak selesa sangat. Tapi bolehlah. Kan? Kita hiris macam ni je lah. Semua hari ni hiris-hiris saja kawan-kawan. Tak perlu nak tumbuk. Kalau kawan-kawan nak tumbuk silakan. Ada juga orang kata tumbuk lebih meresap rasa kan. Tapi tak apalah. Sesekali kita simple. Okey dah siap. Jom kita masak. Okey kawan-kawan. Ini Kak Noh letak air dulu. Ini cara Kak Noh masak lemak. Selalunya Kak Noh masak lemak begini. Kak Noh akan masukkan masak dengan air dulu. Tak nak terus santan. Boleh letak terus santan. Tapi nanti dia lebih santan dia. Nanti lama-lama dia macam berketul gitu kan. Walaupun kita jaga. Ni serai. Bawang merah, bawang putih. Okey, ini asam keping nanti kita bubuh ya. Daun kunyit. Dan ikan masin. Okey, senang saja. Kita masak sampai ikan masin kita tu masak ya. Sebab sayur ni dia cepat masak. Tapi kalau ni ikan ni kena kita masakkan dulu. Ni kawan-kawan. Oh, harum kawan-kawan. Minta maaf ada mesin abang tengah apa, mesin rumput kat rumah. Abang suami kakak lah. Jadi hujung minggu kan diorang bekerja. Jadi hujung minggu je dapat buat kerja rumah. Okey, ni kita akan tunggu sampai ikan masin kita masak. Okey kawan-kawan, ni dah masak. Kita kecilkan api. Bila kita nak letak santan, kecilkan api ya. Okey, kita letakkan santan. Bismillah. Jangan sampai habis je nampak ni. Potong. Okey, kita terus masuk sayur pucuk manis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masak memang menu. Menu macam ni bahaya kan kawan sebenarnya. Okey. Kak Noh tak letak perasa apa, ikan apa, garam dulu ya. Sebab walaupun kita dah, orang kata dah rendam. Dia bila dah masak tu dia akan ada apa? Rasa masinnya. Ya Allah, belanya lah pagi ni pun. Okey. Kacau. Allah, kita jatuh kawan-kawan.
Kak No lebih suka kalau pucuk manis tu agak sedikit tua sebenarnya. Dia lebih sedap. Ada rumit muda kan. Yang tu tua sikit pun Kak No ambil. Sebab itu memang sedap lah bagi Kak No. Hari ni masak sayur saja kawan-kawan. Ini kalau kuahnya kurang, kawan-kawan tambah ya air. Sebab santan ni pekat sebenarnya. Ini kita biar dulu. Kak No dah buat sama belacan, goreng ikan. Cukup dah bagi Kak No. Anak-anak minum begini, alhamdulillah mereka suka. Ada sama belacan lagi lah. Okay. Kita tunggu sampai mendidih. Dah siap ya kawan-kawan. Okey kawan-kawan ni, tadi Kak Noor dah letak asam keping ya. Mana dah pergi? Kak Noor dah letak sebab kita ada ikan masin dengan biar dia rasa masin sedikit lah. Apa masin pula, asam sedikit. Okey, ni dah nak siap ya kawan-kawan. Jadi kita letak perasa kita. Perasa saja. Tadi Kak Noor dah rasa memang garamnya dah ada. Letak perasa ya kawan-kawan. Kak Noor nyari-nyari buka. Apa? Ni, letak perasa kita. Saya cukup ni. Okay. Api jaga kawan-kawan. Kak Noor lebih suka masak lemak begini. Sebab kalau kita, selalu orang letak terus santan kan. Itu boleh. Tapi kalau bolehlah letak santan cair. Lepas tu dia nak masak sayur tu. Letak sayur baru letak santan pekat. Dia lebih cantik lah kita punya kuah. Masak lemak tu kalau kita masak tunggu sampai ikan masin kita masak. Baru dia akan menyebabkan santan tu akan berketul juga. Walaupun tak pecah minyak ya bila dah sejuk. Okey, ni dah siap. Kawan-kawan, menu senang dan mudah. Lebih senang. Kak Noor tak angkat dari Kak Hidang kat mangkuk. Begini saja dulu. Sebab Kak Noor nak biar dia kan sekejap kan. Kalau angkat nanti ya. Kat mangkuk dah pula. Kat sini saja ya kawan-kawan. Okey, kawan-kawan boleh cuba. Menu senang dan mudah. Simple, tak sampai 5 minit dah siap. Jangan lupa like, komen, share and subscribe dan terus sokong Kak Noor. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noor. Salam sayang dari Kak Noor. Assalamualaikum. Selamat mencuba.